Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Peterongan. Mengawali ibadah kita di minggu pertama tahun 2020 ini, kita akan memperhatikan beberapa warta lisan. Yang pertama, jemaat kami undang untuk hadir dalam ibadah malam puji dan doa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 pukul 18.30 dengan pembicara Penatua Krisnadi Putra Hendrata. Kemudian yang kedua, Komisi Dewasa mengundang jemaat untuk hadir dalam Single Parent Fellowship Christmas Celebration pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 16.30 di Altstay Hotel. Info lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat. Kemudian warta yang ketiga, jemaat kami undang untuk hadir dalam persekutuan komisi dewasa dengan tema Healthy Lifestyle pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 pukul 18 di Aula Lantai 4 GKI Peterongan dengan pembicara Evangelis Yohanes Nunardi. Untuk hal ini informasi lebih lengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jemaat kami undang untuk hadir dalam acara Bible Fest Season 2 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 pukul 18 di Warung Penang Singosari dengan pembicara Pendeta Mulyadi Oi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di dalam warta jemaat. Mari kita bangkit berdiri. Thank you.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu. Selamat pagi dan selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Biasanya ketika kita memulai tahun yang baru, ada banyak tekad yang baru, ada banyak rencana yang baru, perubahan-perubahan yang akan dilakukan untuk sebuah tujuan yang baik ke depan. Berbicara soal perubahan, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah kita juga ada yang berubah di tahun yang baru ini. Di mana mulai minggu ini kita akan memakai tema dan bacaan yang sudah disusun secara khusus untuk tema pelayanan 2019-2021, yaitu Gereja Menghadapi Masa Depan. Dengan tema-tema yang disusun secara khusus, maka kita juga memakai daftar bacaan yang khusus sehingga mulai minggu ini kita tidak membaca tiga bagian plus Mazmur, tetapi hanya satu bagian plus Mazmur. Dan hari ini tema kita adalah zaman pasti berubah. Siapkah kita dalam banyak aspek menghadapi perubahan-perubahan zaman karena tantangan yang ada, siapkah kita? Dengarkanlah firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pagi hari ini dari Matius 16 ayat 2 dan 3 demikian. Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Thank you.
Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita awali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Kepada Tuhan yang tahu semuanya, kami membawa penyesalan kami akan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, ampuni kami untuk setiap kegagalan, untuk peka terhadap cara-cara Tuhan berbicara kepada kami. Kami lebih mudah mendengar kata orang, kami lebih mudah mendengar kata hati dan pikiran kami sendiri. Kami mudah mendengar prediksi-prediksi yang diserukan oleh dunia. Tapi betapa sering kami seolah justru membungkam Roh Kudus yang menyuarakan di dalam hati kami. Cara-cara Tuhan memelihara hidup kami dan menguatkan kami. Tuhan ampuni kami untuk setiap kali ketika kami terpaku pada rencana-rencana kami sendiri. Kami hanya datang kepada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan atas rencana-rencana kami. Tuhan ampuni kami kalau kesibukan dan kelelahan kami di dalam aktivitas sehari-hari sering membuat kami tak berdaya lagi untuk menyediakan waktu khusus untuk mendekat kepada Tuhan setiap hari. Menjadi sebuah alasan bagi kami untuk tidak memelihara relasi yang intim dengan Tuhan. Padahal justru itulah kekuatan yang sangat kami butuhkan menjalani hari demi hari. Tuhan ampuni kami untuk setiap kesombongan, untuk setiap keinginan untuk dipuji. Ampuni kami kalau kesombongan dan keinginan untuk dipuji itu justru yang mewarnai karya-karya kami, bahkan mungkin juga pelayanan kami. Tuhan ampuni kami kalau kami semakin sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik. Untuk setiap hal yang sudah terpola di dalam kehidupan kami, yang menjadi begitu sulit ketika Tuhan ingin mengubahkannya, dan kami cenderung menolak perubahan, Tuhan ampuni. Kami membawa penyesalan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, tetapi juga percaya bahwa Tuhan dengan kasih-Mu itu, Engkau menerima kami yang senantiasa datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kami yang dengan sungguh-sungguh menyesali, mengakui dan memohon pengampunan dan mau diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu biarlah momen ini menjadi satu anugerah yang sungguh kami rasakan istimewa ketika kami diterima lagi oleh Kristus, diperdamaikan oleh Tuhan. Tolong kami untuk hidup di dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan, sehingga kami senantiasa memelihara relasi yang damai dengan Allah, dengan sesama, dengan diri kami sendiri dan alam sekitar. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang kembali kami terima di dalam Kristus. Dalam nama dan kehendak-Mu kami berdoa. Amin. Thank you.
Bagi kita yang telah menerima pengampunan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dalam Ibrani 8 ayat 10 dan 12 demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jemaat Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita berdoa memohon hikmat Tuhan untuk menerima sabdanya. Kepadamu Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami, kami membawa hidup ini untuk terus senantiasa Engkau yang memegang kendalinya. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi suluh dan pelita bagi langkah kami. Di tengah perubahan zaman, di tengah situasi-situasi yang seringkali kami tak mengerti. Biarlah kami tetap memutuskan hidup kami digerakkan oleh Tuhan dan kuasa firman-Mu. Bukan oleh diri kami sendiri, bukan oleh perasaan dan logika kami. Bukan oleh kata orang dan arus dunia, tetapi hanya oleh-Mu.
Dengan kerinduan itu kami memohon berkat Tuhan melalui firman yang akan kami terima pada pagi hari ini. Di awal tahun yang baru ini, biarlah kami menyediakan hati kami untuk Tuhan taburi lagi dengan firman-Mu, untuk memimpin langkah kehidupan kami ke depan, membuat kami semakin mengerti bagaimana menyikapi segala sesuatunya dengan sikap iman yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau mendengar dan menerima sabda-Mu, berikan kepada kami telinga seorang murid yang selalu mau mendengar untuk belajar dan bertumbuh. Berikan kepada kami hati seorang hamba yang selalu siap melakukan perintah Sang Tuan dengan melakukan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Beri kami kasih seorang sahabat yang menghargai Engkau dan mau menjadi mitra-Mu yang setia di sepanjang siarah kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon hikmat-Mu. Amin. Bacaan firman diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Perikop ini menceritakan bagaimana di Babel Tuhan merubah rencana manusia yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Beginilah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Thank you.
Saudara, zaman pasti berubah. Siapkah kita? Ini bukan sekedar perubahan-perubahan yang sehari-hari. Perubahan karena bertambah usia, pertambahan anggota keluarga, atau mungkin perpisahan dengan anggota keluarga. Tetapi ini adalah perubahan yang dikarenakan arus zaman yang terus mengalir semakin deras. Lalu kalau perubahan di seputar pertumbuhan atau perkembangan zaman ini ditanyakan kepada kita, zaman pasti berubah, siapkah kita? Apa jawaban kita, Bapak Ibu Saudara? Ada beberapa yang menjawab, siap. Siap, saya optimis, percaya Tuhan yang sudah pimpin sampai hari ini, Tuhan akan pimpin lagi ke depan, pasti siap. Tapi mungkinkah ada juga yang menjawab dengan, tunggu dulu, saya belum siap. Kok mau diubah lagi? Kok ada yang baru lagi? Kok harus penyesuaian lagi? Saya mengikuti teknologi yang sampai di sini saja ini belum bisa. Kok sudah mau maju lagi? Saya belum siap. Tetapi mungkin juga ada orang-orang yang mengatakan, buat apa menjawab? Mau saya jawab siap, mau saya jawab tidak siap. Kenyataannya perubahan juga sudah berjalan. Apa efek jawaban saya? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi perubahan zaman? Ada banyak gelombang perubahan zaman. Saya hanya mengambil 5 di antaranya yang sangat kelihatan. Yang pertama adalah dalam hal teknologi. Ketika kita memperhatikan ada seorang anak SD misalnya ya, yang sudah begitu pintar mengoperasikan gadget. Atau bahkan anak TK. Lalu kita bilang, ya ampun, zaman sekarang anak SD, anak TK pegangannya sudah HP. Sementara kita masih geleng-geleng akan hal itu, di tempat yang lain anak SD sudah diajari bikin robot. Rasanya tidak terkejar oleh kita untuk bisa memasukkan semua ini di nalar bahwa inilah kehidupan kita yang bergerak sangat cepat. Sementara kita masih terkagum-kagum dengan kehebatan mesin pencari di internet seperti Google yang dimasukkan kata sandi apapun bisa keluar artikel tentang itu. Hebat sekali. Sekarang sudah berkembang artificial intelligence. Robot-robot manusia yang ditanya apapun jawabannya selalu benar, bahkan dalam semua bahasa. Gimana caranya bikin yang seperti ini? Otaknya nih siapa? Tak terkejar rasanya. Ketika teknologi yang mengalir begitu deras itu kemudian juga mengalirkan tren-tren ke seluruh penjuru dunia. Apa yang terjadi di satu belahan bumi bisa tersebar kemana-mana secara langsung. Dan tren ini bukan sekedar gaya berbusana, bukan sekedar penampilan. Tetapi juga gaya atau cara hidup, cara menjalankan bisnis, industri 4.0 ya, dan begitu banyak hal yang kita mungkin baru tahu satu sudah berkembang yang lainnya lagi. Tak terkejar rasanya untuk melihat tren-tren ini berkembang. Lalu teknologi juga bisa membuat semangat itu berubah. Orang tua yang mengatakan kepada anak, kamu harus belajar giat, kamu harus betul-betul melakukan yang terbaik. Tetapi anak-anak dibentuk dalam zaman yang serba instan. Ketik satu kata, keluar semua jawaban. Daya juang menjadi terkikis oleh arus globalisasi. Ketika semangat pun menjadi berubah oleh karena perkembangan zaman. Ketika pola komunikasi dan interaksi di tengah keluarga dan masyarakat juga berubah. Menjadi semakin individualistik. Menjadi semakin ada gap yang dirasakan. Anak memandang generasi yang lebih senior tidak menarik, terlalu kaku, membosankan. Tetapi generasi yang terdahulu melihat anak-anak zaman sekarang bingung sopan santunnya di mana. Tetapi buat mereka itu sesuatu yang biasa, gaul. Gapnya begitu lebar oleh karena tontonan mereka. Apa yang terjadi di sekeliling mereka membentuk mereka seperti itu. Kemudian orang tua mulai garuk-garuk kepala, ini gimana nanti zaman cucu-cucu saya. Zaman ini saja anak-anak sudah begini.
Lalu masih ada banyak hal lagi, pola penataan kehidupan dalam aspek keuangan, dalam aspek penjadwalan kegiatan, dalam aspek penggunaan tenaga kerja manusia dan seterusnya, yang semuanya serba manual sebelumnya, lalu sekarang beralih ke serba digital. Bapak Ibu Saudara, arus ini tidak mungkin dilawan, terlalu besar dan terus mengarah pada perkembangan demi perkembangan, karena penemuan untuk satu hal cenderung melahirkan penemuan yang berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Lalu pertanyaannya adalah, sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan sebuah perintah untuk menjadi terang dan garam dunia, bagaimana kita menghadapi semua ini? Apakah kita yang digarami dan diterangi oleh dunia ini? Kalau kita masih bisa membawa lilin pengharapan, kalau kita masih bisa membawa garam itu, bagaimana caranya untuk menerobos arus ini dengan tetap bertahan? Bagaimana bersikap di tengah berbagai perubahan? Nah, ini yang kita akan lihat di dalam perikop yang tadi kita baca dalam Kejadian 11. Belajar dari kisah Menara Babel. Zaman yang berubah memang sudah ada dari zaman dulu. Zaman itu terus berubah seiring dengan keinginan manusia membuat hal-hal baru, tetapi juga kemampuan manusia membuat hal-hal baru. Ada sesuatu yang baru, nanti ada yang lebih baru lagi. Kita senang punya yang ini karena baru, nanti keluar yang baru lagi, dan seterusnya. Ternyata dari zaman dulu, sesuatu yang berkembang dari perubahan zaman itu sudah terjadi. Dan bahkan dalam zaman Kejadian 11 pun, di sana kita melihat ada bata, ada tergala-gala, ada bangunan yang didirikan dengan bata. Tergala-gala itu campuran damar begitu ya, dengan beberapa bahan yang lain, tetapi yang utama damar dan sifatnya lengket, lalu bisa menjadi keras. Jadi ini dipakai untuk merekatkan bata demi bata, seperti semen zaman sekarang. Jadi ada arsitektur ya, kemampuan arsitektur yang sudah bertumbuh dengan sangat luar biasa di zaman itu. Ada kerja keras yang dilakukan untuk membuat bata dan tergala-gala. Kalau Bapak Ibu perhatikan bacaan tadi, dikatakan di sana, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Di ayat yang ketiga, mereka tidak sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang asal-asalan. Mereka sampai pada sebuah komitmen untuk mengerjakan sesuatu yang baik, yang berkualitas. Mereka bahkan bukan hanya memproduksi bata dan tergala-gala, tetapi juga memakainya untuk mendirikan kota dan menara. Seringkali kita tidak membayangkan kotanya ya, mungkin karena yang teringat bagi kita dari cerita ini adalah Menara Babel gitu. Menaranya kita ingat, tapi cerita tadi mengatakan membangun kota yang ada menaranya sampai ke langit. Ini adalah satu hal yang luar biasa, di mana mereka mengembangkan peradaban pada waktu itu. Memproduksi sendiri berarti mereka punya tempatnya, mereka punya bahan bakunya, mereka punya kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mendesain, merencanakan seluruh bangunan, tetapi juga pekerja-pekerja di lapangan mereka punya. Mereka punya semuanya yang dibutuhkan untuk membangun kota dan menara. Kalau mereka tidak punya, mana berani mereka bertekad seperti ini. Ini adalah hal yang, rencana yang sangat besar, luar biasa. Bukan membangun sebuah gedung gereja, bukan membangun sebuah bangunan. Kota yang menaranya sampai ke langit. Lalu, kalau begitu apa yang salah? Mengembangkan peradaban, mengikuti arus perkembangan zaman, dari waktu ke waktu makin berkembang, makin pintar, makin hebat, apa salahnya? Kalau kita melihat lebih jeli Bapak Ibu, ada satu ayat yang menggambarkan letak hal yang fatal di sana. Ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kita penggal ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah marilah kita, dirikan bagi kita. Perencanaan yang diarahkan hanya untuk dirinya sendiri, kita dan kita. Lalu dalam refleksi kita bisa mengganti juga dengan aku.
aku akan melakukan untukku. Sama semangatnya. Kita akan melakukan untuk keluarga kita. Kita akan melakukan untuk gereja kita. Aku akan melakukan untuk diriku. Sama semangatnya. Bukan untuk Tuhan. Sesuatu yang terpusat pada sebuah ambisi untuk memegang kendali. Sesuatu yang terpusat pada sebuah ambisi untuk meraih sesuatu yang lebih ke depan. Mewujudkan impiannya. Lalu seolah sayup-sayup terdengar Kejadian 3 ayat 5 awal kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika ular mengatakan kepada Hawa, makan saja, kamu gak akan mati. Kalau kamu makan buah ini, yang akan terjadi adalah kamu akan menjadi seperti Allah. Dari situ Hawa mulai memikir-mikirkannya, memandangnya baik, lalu mengulurkan tangannya dan memasukkan buah itu ke mulutnya. Keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Dalam ayat ini, marilah kita dirikan bagi kita. Sudah kita dan kita masih diiringi dengan sebuah kota yang menaranya puncaknya sampai ke langit. Bapak Ibu Saudara, pada masyarakat kuno pada zaman itu, langit merupakan gambaran dari tempat tinggal dewan ilahi. Ini jauh sebelum Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, lalu Musa dan seterusnya. Sebelum itu, mereka belum mengenal Allah yang esa seperti apa. Dalam pengertian mereka, langit itu adalah tempat tinggal dari dewan ilahi. Entah ada berapa banyak, entah mereka sebut itu Allah, dewa-dewi, tetapi itu dewan yang ilahi. Itu sebabnya ada kata kita tadi di sana, marilah kita melihat kota itu dan mengacobalokan kemudian. Ya. Jadi ketika mereka ingin menyamai Allah, ingin sampai pada tempat kediaman yang ilahi itu, tanpa peduli dengan kehendak yang ilahi. Hati-hati, sebuah peringatan yang juga berlaku bagi kita. Saat merencanakan suatu perubahan yang hanya untuk memenuhi hasrat diri, dilakukan dengan mengandalkan diri dan bukan Tuhan untuk pegang kendali. Apa hasilnya? Tuhan bisa lakukan sesuatu yang lain dari rencana itu, rencana kita itu. Ia bisa menghancurkannya. Hati-hati saat kita merencanakan atau membawa diri kita untuk sepakat melakukan sebuah perubahan demi arus perubahan zaman. Tetapi hanya untuk memenuhi hasrat diri. Supaya lebih memiliki lebih banyak lagi, lebih menguasai banyak hal. Hati-hati. Karena ketika itu semua tertuju pada diri kita sendiri, gampang sekali buat Tuhan untuk mengatakan stop. Dan semuanya hancur berantakan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sebuah seruan untuk menakut-nakuti begitu ya. Di awal tahun kok khotbahnya sudah menakut-nakuti kalau Tuhan mengacaubalokan rencana kita gitu ya. Bukan untuk itu, tetapi sebuah panggilan bagi kita untuk mengevaluasi. Sebetulnya selama ini ketika kita merancang sesuatu, lalu ketika kita juga terbuka terhadap perubahan ataupun yang tidak terbuka terhadap perubahan, setiap keputusan itu kita buat karena demi hasrat diri kita sendiri, saya pengennya begini kok. Atau kita mencoba merenungkannya, apa ya yang Tuhan pengen lewat tantangan ini, apa yang Tuhan pengen saya putuskan. Bapak Ibu Saudara, zaman pasti berubah ya, tetapi biarkan Tuhan yang selalu pegang kendali. Ketika kendalinya ada di tangan kita, maka semuanya akan kacau balau. Mungkin sementara akan kelihatan baik-baik saja. Ya, kalau kita sambil membayangkan bacaan tadi ya, sampai Tuhan datang melihat kota dan menaranya itu berarti sudah ada pekerjaan yang sementara itu berjalan. Dan dibiarkan berjalan sampai di titik itu. Rasanya kalau kita mengandalkan diri sendiri kadang-kadang bisa merasa semuanya enak, jadi lebih cepat. Tidak harus menunggu, apa ya kehendak Tuhan. Semua bisa langsung disikat kanan-kiri, pakai cara kita, nanti tinggal minta ampun, selesai. Kok rasanya
juga baik-baik saja tuh, tidak ada apa-apa. Tapi kan itu belum titik. Tuhan itu tidak berkenan terhadap manusia yang tadi keinginannya adalah sebuah pemberontakan, ingin menjadi seperti Allah. Ditambah lagi dengan penggalan kedua dari ayat tadi. Marilah kita cari nama, supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Padahal perintah Tuhan dari Kejadian 1, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan, perintah itu bukan hanya pada zaman penciptaan. Setelah manusia berdosa, lalu Tuhan memberikan air bah, lalu air bah surut. Kejadian 9 ayat 1, kepada Nuh dan keturunannya Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Yang Tuhan inginkan dengan menciptakan bumi adalah supaya manusia memenuhi bumi. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang di Babel itu dengan semua potensi mereka, kemampuan mereka membangun kota dan semua sumber daya alam, sumber daya apapun yang ada, mereka memutuskan untuk tidak kemana-mana. Supaya kita tinggal di sini, tidak terserak kemana-mana ke seluruh bumi. Melawan perintah Tuhan jelas. Lalu ditambah lagi dengan mereka mencari nama. Apakah ini terdengar familiar di telinga kita? Mungkinkah kisah Menara Babel juga adalah kisah hidup kita? Di mana dalam banyak hal kita ingin dengan hasrat kita sendiri memperjuangkan segala sesuatu, pakai semua cara, kita ambil dan rampas kendali dari tangan Tuhan. Dalam banyak perkara mungkin kita juga pernah memperjuangkan sesuatu hanya untuk kemuliaan diri kita. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, mencari nama buat diri kita sendiri. Saat kita merencanakan suatu perubahan untuk mendapat kemuliaan diri, bahkan hingga memberontak terhadap Allah, kita rela mengesampingkan firman demi eksistensi kita, hal yang sama terjadi. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang lain dari rencana kita, Ia juga bisa menghancurkan rencana kita. Tapi Bapak Ibu, ketika Tuhan menghancurkan rencana kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena rencana Tuhan lebih baik dari apa yang ada di kepala kita. Jadi ketika Tuhan menghancurkan rencana orang-orang Babel membangun kota dan menara itu, kasih Tuhan tidak berubah. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita seringkali tenggelam di dalam mencari nama atau kemuliaan diri sendiri. Ketika kita rela melakukan banyak hal supaya eksis, supaya dianggap wah, dipuji banyak orang. Lalu mungkin juga remaja, pemuda yang mulai nekat untuk mencoba hal-hal yang merusak hidupnya karena ditantang oleh teman. Masa gini aja kamu gak berani? Ayo coba tunjukkan kamu itu betul-betul remaja milenial dan seterusnya. Pertama-tama mencoba demi apa? Mencari nama, eksistensi diri, pengakuan orang lain, hati-hati. Ketika itu yang menjadi alasan dibalik kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kita sedang membangun menara dan kota itu. Dan Tuhan tidak berkenan. Maka apa yang kita mau sama-sama pelajari? Lalu bagaimana yang harus kita lakukan di tengah berbagai perubahan di zaman ini, tahun 2020. Dunia sudah memprediksi begitu banyak hal dalam hal pertumbuhan ekonomi, dalam hal globalisasi teknologi, dalam hal kesehatan dan seterusnya. Tetapi kita mau kembali pada apa kata firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi semua ini. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, kita diingatkan untuk menerima dan menghadapi perubahan itu dengan iman. Dengan menerima artinya kita membuka diri untuk sebuah kesempatan berdialog. Entah nantinya kita memutuskan untuk ya ikut melakukan perubahan itu atau tidak, tetapi kita terbuka untuk sebuah kesempatan berdialog. Ketika misalnya gap usia saja sudah menjadi sebuah hal yang tampak
tidak menarik di tengah-tengah komunikasi kita. Saran-saran orang yang lebih senior tampak tidak aktual ya, tidak begitu pas dengan zaman sekarang di mata orang-orang muda. Tetapi keputusan orang-orang muda tampak terlalu terburu-buru dan tidak penuh hikmat di mata para orang tua. Lalu kalau itu juga bisa terjadi di tengah keluarga kita, lalu kalau itu juga bisa terjadi di tengah gereja kita yang dipimpin, dilayani oleh orang-orang yang dari segala macam range usia. Kalau tidak ada kesediaan untuk menerima dan menghadapi, kita akan mudah pecah, kacau balau. Tapi kita dipanggil untuk menerima dan menghadapi perubahan itu dengan iman. Lalu dengan iman itu kita melangkah maju dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Orang-orang yang tidak bisa menerima perubahan akan melangkah ke depan cenderung dengan ketakutan atau pemberontakan. Orang yang melangkah dengan ketakutan mau tidak mau ya melangkah karena tidak punya pilihan untuk mengubah waktu atau membalikkan waktu ke belakang. Mau tidak mau melangkah tapi dalam hatinya penuh dengan kecurigaan. Jangan-jangan nanti ini hasilnya tidak baik. Seandainya saya bisa putar waktu ke waktu yang lalu. Penuh dengan kecurigaan. Tetapi juga menjadi tidak positif bagi dirinya dan bagi banyak orang. Tetapi sisi yang lain adalah orang-orang yang tidak siap dengan perubahan kemudian melakukan pemberontakan. Ketika orang-orang Babel yang penuh dengan potensi itu, mereka mau berubah, mereka mau maju, tetapi tidak dengan iman. Yang terjadi apa? Pemberontakan besar-besaran terhadap Allah. Ketika kita merenungkan hal ini, sudahkah kita menghadapi perubahan dengan iman? Sehingga kalau pun satu titik kita pernah menghadapi bahwa Tuhan itu menggagalkan rencana kita, dengan iman dan keberanian yang sama, kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan. Tuhan gagalkan rencanaku. Ini adalah rencanaku, mungkin ini bukan rencanamu, jadilah rencanamu. Terima kasih Tuhan, aku dikasih tahu, bukan ini jalan yang harus ku tempuh. Aku mau lebih belajar dengar suara Tuhan. Menghadapi dengan iman Bapak Ibu Saudara, bukan dengan sebuah amarah, gimana sih kok sekarang jadi berubah-ubah begini, gimana sih kamu mengatur ini tidak bisa. Tetapi ketika kita menerima ada sebuah dialog, kita menghadapi dengan iman, kita diskusikan dengan iman, kita tahu arahnya satu untuk kemuliaan Tuhan. Yang serupa dengan itu, di sisi yang lain adalah menerima dan menghadapi perubahan dengan hikmat. Lalu dengan hikmat itu, pandanglah perubahan sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya dan bersaksi. Perubahan bukan sesuatu yang menakutkan, perubahan bukan sesuatu yang mengancam. Tetapi perubahan bisa kita pakai untuk berkarya dan bersaksi. Seperti menjadi sebuah alat atau kendaraan bagi kita untuk mempersaksikan dengan cara yang baru. Orang tua yang di awal tadi contoh kita bingung bagaimana lagi berkomunikasi dengan anak-anak di zaman milenial. Sudahkah pola komunikasi kita memang dialog dan bukan instruksi lagi? Sudahkah kita mau menjadi sahabat yang juga mendengar, lalu kita bisa juga belajar dari mereka, lalu menjadi orang tua juga yang milenial di zaman milenial ini. Bisa berdialog. Bahkan juga di zaman serba digital ini, GKI Peterongan sudah mendeklarasikan GKI Peterongan is going digital, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, digitalisasi dalam banyak hal bisa dipakai untuk pemberitaan firman, untuk menyampaikan kabar baik kemana-mana. Tetapi yang kita mau ingat sama-sama dalam hal ini adalah jangan tinggalkan iman dan hikmat di dalam setiap perubahan yang kita putuskan mau iya atau tidak itu. Miliki iman dan hikmat untuk setiap keputusan kita. Sebab tanpa iman dan hikmat kita bisa menjadi orang-orang yang tidak mau berubah dan tidak mau diubahkan Tuhan. Tapi juga tanpa iman dan hikmat, ketika kita berubah pun, kita bisa menjadi penuh dengan kesombongan. Seandainya Tuhan
berdiri di depan kita lalu melihat jemaat GKI Peterongan. Lalu bertanya, apa yang kamu sudah perbuat? Lalu salah satunya yang kita sebutkan, Tuhan GKI Peterongan itu sudah going digital loh Tuhan. Luar biasa toh Tuhan, belum banyak loh gereja yang sudah going digital seperti ini. Keren kan Tuhan? Bapak Ibu, kalau ada jawaban seperti itu, bisa enggak kita bayangkan kira-kira ya, Tuhan jawab apa ya? Kira-kira. Barangkali Bapak Ibu, Tuhan akan mengatakan, kalau dengan going digitalmu itu, kamu menjadi penuh dengan kesombongan, kembalilah ke cara-cara sederhana saat engkau masih datang kepadaku dengan penuh kerendahan hati dan melayani dengan penuh kerendahan seorang hamba. Ini bukan sebuah seruan untuk tim digital GKI Peterongan membubarkan diri ya Bapak Ibu ya. Tetapi sebuah peringatan buat kita bahwa apapun yang tampak keren dan tampak luar biasa di mata dunia tetap bukan merupakan hal yang bisa kita sombongkan. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jangankan cuma teknologi, tangan kita. Tuhan bilang kalau tanganmu menyesatkan engkau, lebih baik kamu masuk surga tanpa tangan. Kalau matamu menyesatkan engkau, lebih baik kamu masuk ke surga tanpa mata. Karena itu jauh lebih baik daripada kamu utuh dengan mata dan tanganmu dicampakkan ke neraka. Yang Tuhan mau sampaikan apa? Kemurnian seorang pengikut Kristus yang penuh dengan kasih, yang bisa memilah dengan iman dan hikmat, mana yang boleh dilakukan, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan, walaupun semua mengatakan sudah biasa, semua orang sudah melakukan itu bukan lagi dosa, tapi kalau kita meyakini itu dosa, putuskan untuk jangan lakukan. Terhadap perubahan, kita tidak akan sekedar ikut arus, tapi kita mau mewarnai sekeliling kita justru dengan memutuskan, saya menerima perubahan itu, saya bersedia untuk berdialog dengan itu semua, tapi saya tidak bisa meninggalkan iman dan hikmat untuk memutuskannya. Dalam bahasa Inggris, kata perubahan itu change, pakai huruf C di dua huruf yang terakhir. Pakai huruf G di dua huruf yang terakhir. Tetapi kalau huruf G-nya diganti huruf C menjadi chance, itu berarti kesempatan, sebuah peluang. Biarlah perubahan-perubahan yang terjadi karena kemajuan zaman ini, kita lihat sebagai sebuah peluang positif. Bukan peluang untuk menguntungkan diri kita sendiri, tetapi peluang untuk semakin mempersaksikan Kristus. Lewat kehadiran kita di tengah keluarga, gereja, masyarakat, tempat kerja, dan dimanapun. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, panggilan kita untuk membangun komunitas yang mencari kehendak Allah. Komunitas dengan warganya yang banyak, itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan akhir kita. Persekutuan kita dengan jumlah yang semakin banyak saja, itu bukan tujuan akhir yang diinginkan Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah komunitas yang tahu visinya, yaitu mencari kehendak Allah. Bukan sekedar banyak berkumpul bersama-sama dan tanpa visi, tetapi betul-betul mengasah kepekaan untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Orang-orang Babel itu, dengan segala kehebatan peradaban mereka pada waktu itu, mereka adalah sebuah komunitas yang kuat di mata dunia. Bahkan menarik kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Tuhan mengatakan di sana, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya mulai sekarang apapun yang mereka lakukan pasti akan terlaksana. Sehebat itukah orang-orang Babel? Sampai Tuhan pun mengatakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Di hadapan dunia ini adalah bangsa yang kuat, yang punya semua kekayaan untuk membangun dirinya sendiri. Tetapi mereka bukan komunitas yang mencari kehendak Allah. Lalu kalau kita menyelam lebih dalam dalam ayat 6 tadi, oh ternyata
yang dikatakan oleh Tuhan, mulai sekarang tidak ada lagi yang tidak mungkin mereka lakukan. Itu bukan soal kehebatan mereka membangun kota. Itu bukan soal kehebatan mereka mendesain rencana. Tetapi ini adalah soal kejahatan yang mereka lakukan terus-menerus secara masif bersama-sama. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebaikan dan kejahatan, sekilas mana yang lebih kuat dan lebih bergreget untuk dilakukan? Kebaikan apa kejahatan? Bukankah seringkali kejahatan? Kalau orang sudah punya niat jahat, itu rumusnya di dalam hatinya adalah gimana caranya ini bisa terjadi, dia bisa jatuh. Gimana caranya dia bisa gagal, gimana caranya dia bisa ngalami yang saya alami, yang dia lakukan sebelumnya. Kalau orang sudah punya niat jahat, dia bisa menghimpun banyak sumber tenaga, mengerahkan banyak orang, mempelajari pola-pola tertentu, menyusun strategi-strategi, niat betul untuk merancangkan kejahatan itu dengan sengaja. Tetapi kalau orang berbuat kebaikan, seringkali gimana Bapak Ibu? Ya saya, niat saya baik kok. Pokoknya saya niat baik sama mereka. Kebaikan saya diterima ya syukur, enggak diterima ya sudah. Tapi kita enggak bilang begitu kalau sedang merencanakan kejahatan. Mungkin ya, kejahatan yang mau dirancangkan itu berhasil ya syukur, enggak berhasil ya sudah. Enggak berhasil ya seringkali dicoba lagi. Orang itu tergerakkan oleh kejahatan itu begitu rupa. Dan ini mematikan. Itu sebabnya ketika orang-orang itu menghimpun tenaga, mulai membuat bata, tergala-gala, mulai mendirikan sedikit demi sedikit, betul-betul sampai mereka membangun setengah jadi, ibaratnya kota itu sudah ada wujudnya. Ini saatnya bagi Tuhan untuk turun dan mengacau balaukan. Saatnya bagi Tuhan mengatakan, stop, cukup, tidak lebih dari ini. Ketika mereka dikacau balaukan, apa yang tadinya menjadi kekuatan mereka, sekarang tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan mau mengacaukan itu gampang banget ya Bapak Ibu. Lewat bahasa saja bisa kacau. Kalau Bapak Ibu suka membaca Alkitab dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris versi The Message, Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-9. Dikatakan ketika kita membaca tadi, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa mereka dan diserakan mereka. Alkitab versi The Message mengatakan, itu sebabnya Tuhan mengubah bahasa mereka menjadi Babel. B-A-B-B-L-E, Babel. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil atau cucu yang baru belajar bicara, mengoceh, itu namanya babbling. Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, kekuatan mereka untuk mengkoordinasikan semua ini dengan satu bahasa dikacau balaukan sampai mereka mendengar satu dengan yang lain cuma seperti mendengar orang-orang yang babbling. Tidak ada maknanya, tidak tahu ini mau apa, harus apa, akhirnya kacau balaulah rencana mereka. Demikian pula kalau orang-orang yang punya niat-niat yang jahat berada bersama-sama. Kalau ada satu hacker saja bisa mengacaukan, gimana kalau dia bisa menghimpun 99 hacker yang lain? 100 hacker mengacaukan semuanya. Ketika komunitas kita menjadi komunitas yang sangat tidak bisa mendukung satu dengan yang lain, tidak mencari kehendak Allah, yang akan terjadi seperti itu, kejahatan demi kejahatan, keputusasaan demi keputusasaan yang akan terus ditumpukkan. Yang satu bilang, iya aku salah, yang satu mengatakan, iya memang salahmu itu, dari dulu kamu gak tahu, suruh berubah gak mau. Tidak ada keinginan untuk membangun, menguatkan, mengingatkan. Yang ada adalah saling menimpa keputusasaan, saling menambah kejahatan satu dengan yang lain. Kita share masalah kita, lalu mungkin komunitas kita mengatakan, kalau aku jadi kamu, aku gak akan terima, tak balas beneran. Bukannya kata-kata semangat yang membangun, tetapi justru mematikan. Hati-hati ketika komunitas kita bukan merupakan komunitas yang mencari kehendak Allah.
Mungkin kita sedang berada di tengah komunitas itu untuk membangun babel-babel kita. Mulailah dari keluarga. Biarlah kita boleh saling berdiskusi, berdialog terhadap segala perubahan zaman ini. Kalau anak-anak tidak bisa membayangkan dulu papanya, mamanya seperti apa, ya karena memang mereka belum hidup pada zaman itu. Tetapi mereka bisa diajak berdialog. Kalau orang tua belum bisa memahami apa maunya anak-anak dengan tren sekarang, itu karena mungkin mereka belum mengerti perubahan yang begitu cepat ini. Berdialoglah dengan mereka. Sehingga dengan keterbukaan ini kita jadikan komunitas kita komunitas yang sungguh-sungguh membangun dan mencari kehendak Allah. Persahabatan kita pun bukan sekedar pergi kemana-mana, seru-seruan bareng, tapi sungguh-sungguh bisa saling menguatkan. Persekutuan pelayanan kita pun bukan menjadi sebuah persekutuan pelayan yang kekeringan, yang hanya lelah melayani dari event ke event. Tetapi yang terjadi adalah, iya ya, capek bener ya. Coba waktu itu enggak tak terima pelayanan ini, malah semakin mematahkan semangat. Jadilah komunitas-komunitas yang mencari kehendak Allah lalu mengerahkan semua energi, talenta, semua yang ada untuk mencari kehendak Allah dan mewujudkan itu. Bapak Ibu Saudara, zaman pasti berubah, ya. Tapi Tuhan mau kita mempersiapkan diri yang terbaik. Setiap hari Tuhan mempersiapkan kita untuk apa yang terbaik yang Dia telah sediakan di depan. Tuhan ingin kita menghadapi semuanya dengan keterbukaan, dengan iman dan hikmat yang jangan pernah ditinggalkan. Dan dengan membangun komunitas, mengelilingi diri kita dengan komunitas yang membangun dan mencari kehendak Allah. Dengan demikian kita tidak akan takut menghadapi perubahan yang ada, sebab kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Dia yang kasihnya tidak pernah berubah, yang mau agar kita juga tidak pernah berubah dari iman kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Sebagai peneguhan terhadap firman yang sudah kita dengar, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Beberapa kegiatan dalam waktu dekat ini yang kita akan perhatikan sama-sama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah rangkaian Bible Fest yang akan dimulai lagi pada session yang baru ini. Yang terdekat akan dilakukan pada tanggal 16 Januari, hari Kamis, jam 18 di Warung Penang dengan tema Sembahyang Leluhur. Mari kita beramai-ramai mengikutinya. Biarlah dengan persekutuan-persekutuan, dengan topik-topik yang bisa menumbuhkan iman kita, kita pun mengelilingi diri kita dengan komunitas yang mencari kehendak Allah. Kemudian untuk malam puji dan doa akan kembali dilakukan Kamis 9 Januari.
di tempat ini pukul 18.30. Pada tanggal 9 nanti temanya adalah kita dan kekudusan Allah. Biarlah kita juga boleh menjadi gereja yang rindu berdoa dan bersekutu. Mari bergabung dalam malam puji dan doa ini. Kemudian dari Komisi Dewasa ada dua kegiatan dalam waktu dekat ini. Yang pertama adalah perayaan Natal untuk Single Parents Fellowship yang akan dilakukan pada hari Sabtu 11 Januari di Hotel All Stay. Bagi Bapak Ibu sebagai single parent, jangan merasa sendirian, ada teman-teman dan juga yang terutama ada Tuhan. Kita mau bersekutu bersama-sama dan merayakan Natal. Mari segera daftarkan diri di kontak person yang ada di warta, ya. Kemudian yang kedua dari Komisi Dewasa adalah ada seminar kesehatan yang akan dilakukan hari Jumat 17 Januari di tempat ini pukul 18. Jadi kita mau bukan sekedar belajar dari sisi teologianya, tetapi juga bagaimana memahami sikap yang kita perlukan untuk mengelola, memelihara tubuh kita sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Terkait dengan kesehatan kita, dengan pola makan, pola istirahat, olahraga, diet dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara bisa dengar dan diskusikan dalam pertemuan ini. Jangan lewatkan, kita hadiri bersama-sama kegiatan-kegiatan ini untuk menumbuhkan iman. Mari saat ini kita berdoa. Tertunduk kami di hadapan-Mu Tuhan, mengakui akan kedahsyatan dan kekuasaan Allah yang luar biasa itu. Kami tahu kekuatan kami tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang memperbarui kesadaran kami, sehingga Tuhan menjauhkan dari kami semangat membangun kota dan menara Babel itu. Sikap-sikap pemberontakan terhadap Allah, sikap-sikap mengutamakan keinginan, perencanaan, dan ambisi kami sendiri. Tuhan, ubahkan kami, gantikan itu dengan sebuah kerelaan hati, sukacita, dan syukur untuk melangkah bersama dengan Sang Penebus. Di tengah perubahan zaman yang dalam banyak hal tidak kami ketahui, tetapi satu hal yang kami tahu, kami melangkah bersama dengan Allah yang hidup. Berkati kami supaya kami mampu, dimampukan untuk melakukan firman yang baru kami dengar, untuk menghadapi dan menerima perubahan dengan iman dan hikmat, sehingga kami boleh memilah segala sesuatunya yang berkenan kepada Tuhan, untuk membangun komunitas-komunitas yang mencari kehendak-Mu, sehingga kami menjadi komunitas-komunitas yang tidak melawan kehendak Tuhan, melainkan mengatakan ya dan taat di jalan-Mu. Berkati setiap pribadi dan keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Pergumulan dalam relasi di tengah keluarga, pergumulan dalam pekerjaan dan finansial, pergumulan di dalam kesehatan, pergumulan dalam membesarkan dan mendidik anak-anak, pergumulan di tengah tantangan pergaulan, pergumulan di tengah pelayanan. Tuhan, tolong kami untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang ilahi, bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami untuk tidak memaksakan rencana kami di dalam rencana Tuhan. Sebaliknya, semakin peka, mengasah kepekaan iman kami untuk mendengar apa mau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya itulah yang terbaik. Tuhan, tuntun kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, supaya menghadapi tahun 2020 yang kami belum tahu akan ada apa di depan ini, kami tidak kehilangan semangat iman. Kami mau tetap melangkah bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang menyatu di dalam iman. Dan kami percaya kami tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Kami serahkan pergumulan-pergumulan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang senantiasa dialiri berkat-berkat Tuhan. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Juga bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, tumbuhkanlah relasi yang baik antar satu dengan yang lain anggota dan simpatisan jemaat. Pengurus badan pelayanan atau komisi
dengan jemaat, dengan majelis, dengan karyawan. Persatukan kami semua dalam satu visi untuk melayani Tuhan dengan memberi yang terbaik. Ketika di awal tahun ini pun ada perubahan-perubahan yang terjadi, beri kami satu derap yang sama, sehingga semua dialog bisa dilakukan, apa yang terbaik bisa diupayakan untuk membangun gerejamu ini secara bersama-sama. Untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan ke depan, Tuhan juga yang memberkati di dalam perencanaan, di dalam pelaksanaan, biarlah Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami. Tuhan berkati supaya setiap kegiatan boleh kami ikuti dengan penuh sukacita dan hati yang terbuka. Sebab melalui itu semua kami pun mau dibentuk lagi oleh Tuhan. Semakin belajar firman, semakin dieratkan dalam relasi dengan sesama. Berkati kami semua yang rindu untuk memberi diri di ladang Tuhan. Supaya kami tetap di dalam komitmen untuk memberi yang terbaik. Untuk kami yang belum ikut ambil bagian dalam pelayanan di gerejamu ini, Tuhan juga menolong supaya kami mau mempersembahkan talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di gerejamu. Secara khusus kami berdoa bagi pengurus-pengurus komisi yang pada hari-hari ini masih menyelesaikan laporan-laporan mereka untuk pelayanan periode sampai dengan Desember 2019 yang lalu untuk dievaluasi. Tuhan sertai supaya evaluasi kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik dan selesai pada waktunya, sehingga agenda-agenda berikutnya pun juga boleh mengalir dengan baik. Berkati koordinasi-koordinasi antar komisi dan antar pihak yang terkait, supaya pelayanan di tengah gerejamu ini boleh sungguh-sungguh terarah, membangun iman jemaat Tuhan. Bukan sekedar ada banyak pelayanan, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang berkualitas dan berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan gerejamu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kami, biarlah Tuhan dan bukan kami yang dimuliakan. Dan Tuhan bukan kami yang memegang kendali pimpinan itu. Di dalam kemurahan-Mu Tuhan, kami memohon. Kami serahkan juga untuk bangsa kami ini di tengah suasana nasional yang terjadi di musim penghujan ini, ketika kami mendengar saudara-saudara kami di daerah Jabotabek yang mengalami banjir dan sebagian bahkan juga longsor. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan yang menolong. Untuk mereka yang berduka, Tuhan menghiburkan. Untuk mereka yang begitu bersedih karena kehilangan harta milik mereka, baik yang rusak maupun hanyut dan hilang, Tuhan yang memulihkan, menolong dan menopang, dan tetap memeliharakan hidup mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang menyediakan diri melayani sebagai tim tanggap bencana di daerah-daerah membutuhkan pertolongan ini. Mereka yang memasak dan menyediakan makanan di dapur umum yang dibuat. Tuhan juga peliharakan kesehatan mereka, berkati supaya karya pelayanan mereka pun menjadi berkat. Dan kami berdoa untuk para pemimpin kami, Tuhan. Tolong berikan kepada mereka kerendahan hati dan kesungguhan untuk memimpin dengan baik. Untuk setiap lingkup yang dipercayakan kepada mereka, biarlah mereka boleh bertanggung jawab melakukan yang terbaik. Untuk penanggulangan banjir, untuk hal-hal yang lain terkait dengan situasi sosial dan keamanan bangsa ini, Tuhan tolonglah supaya para pemimpin kami boleh memperjuangkan apa yang benar, yang adil dan baik di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi mereka hikmat dan pertolongan sehingga pertolongan-Mu juga boleh nyata atas bangsa ini dengan begitu banyak cara. Kami semua sebagai gereja Tuhan, beri kami kemampuan untuk juga mengulurkan tangan bagi mereka yang memerlukan bantuan. Dengan doa, tetapi juga dengan cara-cara lain yang bisa kami lakukan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi lilin-lilin terang yang membawa pengharapan dan kehangatan bagi sesama, termasuk bagi mereka yang mungkin kami tidak kenal. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru bangsa ini supaya kehadiran kami boleh sungguh-sungguh mewarnai, memberi warna, memberi cita rasa, menjadi berkat. Dalam kemurahan-Mu Tuhan kami memohon.
Kami menaikkan seluruh syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, sumber pengharapan kami yang sejati, yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Habakuk 3 ayat 17 dan 19 akan mendasari persembahan kita pada pagi hari ini. Dan saya akan bacakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Begini bunyinya. Meskipun pohon ara tidak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan. Walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa, kakiku Kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Situasi sekitar kita bisa berubah setiap saat, namun marilah kita belajar untuk setia dan taat, untuk mengasihi Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengantar kami di minggu pertama dalam tahun ini. Tahun yang suram menurut kata orang. Tahun resesi. Tahun penuh ketidakpastian. Namun kami mau belajar mengimani firman-Mu. Dan bukan berdasarkan kata orang. Kami ingin mengalami sendiri, berjalan bersama Roh-Mu di sepanjang tahun ini. Mungkin perjalanan kami tetap berbatu dan terjal. Situasi sulit dan tegang mungkin terus terasa sepanjang jalan. Banyak keputusan dan pilihan yang harus kami ambil dalam kondisi terjepit dan sulit. Hadirlah ya Bapa. Dan jumpailah kami dalam setiap persimpangan. Supaya sekalipun kami salah jalan dan tersesat, kami tidak berjalan sendirian.
sebab tanganmu yang penuh kuasa sekaligus penumpang paku sudah menyelamatkan jiwa kami. Dan itulah yang paling utama dan paling berharga. Sesungguhnya yang kami takutkan bukannya gelapnya jalan, namun kehilangan engkau di tengah keramaian. Ya Kristus, inilah persembahan kami. Sekali lagi kami mau belajar taat, meletakkan ego, kebebalan, serta kedunguan kami di bawah salib-Mu. Kiranya Roh-Mu menyempurnakannya dan menjadikan diri kami alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di tengah zaman yang pasti berubah, jangan hanya putuskan mau berubah atau tidak mau berubah dengan cara kita sendiri, tetapi bawalah ini untuk direnungkan bersama dengan Tuhan yang berjalan bersama kita. Hadapi dengan iman dan hikmat, bangunlah komunitas-komunitas yang mencari kehendak Allah. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selamanya.
Menapaki hari ke depan bersama dengan Tuhan, biarlah menjadi sebuah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dan memuji nama Tuhan setiap hari. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.